Sabar. Bagaimana, Pak? Nah, dia udah nafsu banget dari tadi memang. Enggak usah banyak ketawa kamu. Nangis. Dia nangis, Pak. Nangis ini. Siapa nama kamu? Fajar. Fajar. Lu ganteng, Jar. Lu keren. Cakep. Gua aja yang hancur 4. Jangan ketawa aja lu kan. Gue ketawa tuh, gue tahu semua dari kisah-kisah lu disiram sayur asem sama bini lu. Lu sebagai laki-laki gak boleh kecil hati. Apalagi lu cuma netesin air mata cuma gara-gara perempuan. Waduh. Malu sama kucing. Bagus. Tapi Bang Opi harus belajar bagaimana sebenarnya di posisi dia itu. Wah, nangis lagi, kamera zoom, kamera, buruk, kamera zoom. Kenapa dia ini? Tapi hidup, biasanya syuting kalau dengan nangis hidup gitu. Hidup tanpa cinta bagaikan malam yang tak ada bintang. Oh. Apa itu? Hidup tanpa cinta bagaikan malam yang tidak ada bintang. Hidup tanpa cinta bagai taman tanpa bintang. Terus tulangnya tulang dangdut. Lagi nangis. Malah gue sedih dong ya. Ada pantun atau ada pantun? Kamu punya pantun? Kamu punya pantun apa? Enggak, kamu ada yang ingin sampaikan lagi enggak? Untuk siapapun yang... Kamu ngomong aja sampai jam 12 malam. Kita dengerin. Kamu, aku kasih pantun buat cewek kamu yang saat ini kamu cintai ya. Iya. Ikutin agak, saya ya. Iya, agak mundur sedikit ya. Oh iya. Ikutin ya. Klonang kleneng. Ikutin. Klonang kleneng. Klonang kleneng. Klonang kleneng. Klonang kleneng. Celengan Semar. Celengan Semar. Cakep es bonbon. Cakep es bonbon. Cakepnya lu jangan ikutin. Klonang kleneng. Klonang kleneng. Klonang kleneng. Cakep. Celengan Semar. Cakep. Celengan Semar. Celengan Semar. Es bonbon. Es bonbon. Dagangnya paku. Dagangnya paku. Langsung kamera. Bulan depan. Langsung kamera. Bulan depan. Langsung kamera. Gak usah kita ikutin. Bulan depan. Gak usah ikutin dia kameranya. Ini sebelum kita mau iklan, udah gak usah pantun ya. Ada gak ini yang kamu mau sampaikan untuk siapapun yang menyaksikan? Mungkin suasananya lagi galau, suasananya lagi sedih. Apa yang ingin kamu sampaikan? Kamu masih ada harapan gak sih untuk hidup? Kayaknya kamu udah lemes semangat. Saya udah pasrah gitu ya. Iya. Bebas sama keadaan. Semangat udah. Ya. Kak, coba dengerin. Dari Sabang sampai Merauke. Asal kamu tahu, di Jakarta ini hanya kita berdua yang paling oke.